momen sopir truk ugal-ugalan kemudian diamuk massa. Saudara, viral di media sosial, pengemudi truk ugal-ugalan sampai menabrak beberapa kendaraan bermotor di Cipondo, Tangerang, Banten. Sopir truk itu dikejar warga hingga diamuk massa karena ia mencoba melarikan diri setelah kecelakaan terjadi. Dalam video yang beredar, terlihat truk tersebut berkendara melawan arus. Truk itu pun kemudian menabrak beberapa pengendara sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah. Truk tersebut terus melaju hingga terhenti di Tugu Adipura. Terlihat juga beberapa pengendara terluka usai ditabrak truk tersebut. Tampak juga puluhan warga akhirnya memaksa naik ke atas truk untuk terus menarik sopir truk keluar dari mobilnya. Sopir tersebut pun lantas diamuk massa hingga ia terkapar.